Okey, dah selesai di Kuala Kangsar, kita nak gerak ke Taiping pula. Taiping pun banyak tempat, jom kita pergi. Perjalanan pun mengambil masa lebih kurang dekat sejam. Okey, jom kita gerak ke Taiping. Setelah melawat sekitar Kuala Kangsar, saya meneruskan perjalanan saya ke Taiping, Perak. Taiping lebih menarik dikatakan. Jom kita lihat. Semestinya anda salah seorang penggemar air mineral spritzer. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk melawat Spritzer Eco Park di Taiping, Perak. Jom kita saksikan di sekitar kawasan Spritzer Eco Park. Okey, sekarang aku berada di Spritzer Eco Park. Kat mana? Yang mana kita minum air Spritzer tu kan? Inilah tempat pembuatan dia. Dia buka satu tempat Eco Park untuk tempuan untuk tatapan umum. Jom kita jalan-jalan. Spritzer Eco Park ini mula dibuka kepada umum pada tahun 2015. Spritzer Eco Park ini merupakan kawasan untuk anda berehat bersama keluarga. Dan terdapat pelbagai jenis barangan berkaitan freezer dijual di sini. Apabila anda datang ke sini, anda akan mengetahui lebih banyak info berkaitan dengan air mineral spritzer. Info yang cukup menarik yang tidak akan dapat di mana-mana. Berhadapan dengan Spritzer Eco Park, terdapat kilang memproses air mineral spritzer. Namun kita tidak dibenarkan masuk. Sekian saja video ringkas saya berada di Taiping, Perak. Terdapat pelbagai lagi tempat menarik di Taiping, Perak. Nantikan video seterusnya. Cuti Malaysia.